Rizzi, jadi buat teman-teman nama lengkapnya Al Akbar Rizzi. Posisinya apa? Posisi wingback. Wingback ya, kiri yeah. kanan ya, bicara. Yeah. Terus ceritain sedikit juga maksudnya kenapa akhirnya bisa bergabung ke Persija, kenapa akhirnya bisa dengan proses pinjaman ini gimana sih? Ya ceritanya begitu cepat. Waktu itu saya tanya ke Arema, waktu selesai putaran pertama tanya ke Arema gimana nasib saya di sana. Saya tanya manajer terus katanya aman, udah. Terus saya tanya lagi, ngomong mending saya dipinjamin aja daripada sini jarang main gitu. Terus akhirnya malamnya dihubungin sama bos, ditemuin sama bos Ferry. Ya, Pak Ferry. Udah, Niko langsung selesai deal malam itu juga. Itu kapan ya? Maksudnya tepatnya ingat gak? Maksudnya sekitar 2 mingguan lalu lah. 2 minggu lalu ya? Iya. Terus apa namanya? Ini kan lihat Farizu juga mungkin tahu kondisi Persija di klasemen gitu ya. Iya. Nah, gimana sih komentar Farizu tentang kondisi lihat klasemen sementara Persija gitu, bisa dibilang ada di papan bawah lah. Komentarnya betul. Yakin lah Persija bisa naik ke papan nggak degradasi lah. Intinya gitu. Iya. Terus sekarang lihat sekarang Alvarizi ada di tim gitu, ada di tim Persija gitu. Motivasi Alvarizi buat bisa bergabung di Persija apa sih? Motivasinya ya gitu. Ingin main dan membawa Persija ini lebih baik. Tampil baik di setiap pertandingan. Harapan Alvarizi maksudnya sekarang kan kita bicara realistis lah ya, kita bicara realistis dalam hal ini. Ngelihat apakah nanti di putaran apa di akhir klasemen menurut Alvarizi berapa sih posisi yang mungkin diraih gitu loh. Menurut seorang Alvarizi aja gitu, lihat dari target lah. Target aku ya pokoknya kemarin sih iseng-iseng hitung-hitung apa itu poin ya dapat lah minimal 38 gitu. Aman degradasi lah. Tengah lah, papan ya, tengah. Papan ya. Tengah. Terus bisa dibilang juga di belakang itu di posisi sekarang Alvarizi juga banyak pemain-pemain lain gitu lah ya, ibaratnya yeah. gitu. Alvarizi menyikapinya seperti apa gitu, maksudnya berjuang terus apa gimana gitu macamnya? Ya pemain menurutku semuanya kemampuan sama aja di sini, sama bagusnya semua. Terus ya terus berlatih sebaik mungkin lah agar bisa mendapatkan posisi untuk main. Untuk regular lah ya, untuk bisa bermain. Ya mohon dukungannya aja buat cek, moga selalu mendukung dan menerima dan menghargai perjuangan pemain lah. Apapun itu hasilnya, pemain pasti akan kasih yang terbaik. Gak mungkin pemain turun di lapangan kasih setengah-setengah. Oke, terima kasih. Ya, kasih.